Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sejahtera dari saya, apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya akan membahaskan rindu di hatinya yang sudah tidak tertahankan. Oke guys, kita langsung saja ke bacaan kita hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak dapat lagi menahan kerinduan di hatinya terhadap kamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak dapat menahan kerinduan di hatinya terhadap dirimu. Oke teman-teman, di sini ada kartu Sun ya. Saya menangkap gambaran di mana ini seperti sebuah harapan bagi saya, teman-teman. Seseorang yang benar-benar memiliki harapan yang cukup besar ke arah kamu dan seperti mengharapkan sesuatu detik ini. Saya menangkap gambaran di mana seseorang yang sudah menanti agak lama dan benar-benar mengharapkan ada sesuatu yang pasti dari dirimu. Entah kenapa teman-teman ya, ketika memegang kartu Sun ini terasa begitu hangat sekali ya, seolah-olah dapat merasakan harapan yang begitu besar di hati orang ini yang masih lagi menanti, masih lagi mengharapkan dirimu. Oke teman-teman, kita akan lihat lagi energi yang lainnya ya. Wow teman-teman, ada kartu Knight of Wands. Nah ini bersebelahan dengan Sun. No wonder ya, terasa begitu panas, terasa begitu seolah-olah ya, kehangatan yang luar biasa di sini. Nah, jikalau saya mempelajari ya raut wajah pria ini ya, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang masih lagi memiliki harapan yang besar ke arah kamu, tetapi detik ini benar-benar seperti ada energi frustasi yang bercampur aduk dengan sebuah harapan dan kebahagiaan. Saya tidak tahu teman-temannya mengapa tiba-tiba saya menangkap energi cemburu ya yang begitu kuat. Saya tidak tahu apakah orang ini ya memiliki harapan yang begitu besar di awal hubungan kalian. Mungkin dia seseorang yang sering kamu perhatikan, tetapi ketika hadirnya atau munculnya kartu kedua ini seperti memberikan gambaran tidak lagi diperjuangkan ya. Saya menangkap gambaran dia mungkin frustasi, dia mungkin merajuk, mungkin marah, mungkin cemburu kerana detik ini saya menangkap energi seseorang yang sudah tidak lagi diperhatikan. Maka di sini menjelaskan mengapa saya menangkap ya, seperti ada energi yang cukup panas ketika memegang kartu yang pertama tadi. Nah, benar ya teman-teman? Kamu lihat di sini ya, Eight of Cups. Nah, the third card, kartu ketiga ini akan menjelaskan ya, apa yang saya rasakan barusan tadi. Nah, mengapa dia cemburu? Mengapa ada perasaan panas ya? Perasaan yang seperti sangat cemburu, tidak puas hati, frustasi ya. Padahal seseorang ini benar-benar mengharapkan sesuatu yang besar dari kamu. Nah, di sini teman-teman, ada sisi pengabaian. Saya menangkap ada penyesalan energi seseorang yang ditinggalkan. Nah, ini ya, mungkin kamu yang melangkah pergi dari hubungan ini atau dia merasakan kamu sudah mengabaikan dirinya pergi daripada koneksi ini. Nah, kartu ini berada di tengah ya, yang mengindikasikan seseorang yang tahu diri, dia mulai menyadari yang kamu tidak lagi memperjuangkan dia seperti mana kamu lakukan di awal hubungan kalian. Oke teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Yang pasti teman-teman ya, saya menangkap energi selain daripada energi rasa marah, frustasi, cemburu, saya menangkap energi seseorang yang kecewa banget. So disappointed ya. Benar-benar merasa kecewa jikalau ini tindakan kamu yang tidak mahu lagi memberikan dia sebarang harapan ya. Maka dia terpaksa melangkah pergi bukan kerana ini kemahuannya tetapi having no choice. Tidak diberikan opsi lain. Kamu membuka pintu ini seluas yang mungkin, maka dia perlu mengetahui apa yang kamu inginkan. Dia perlu keluar daripada pintu ini. Saya menangkap ada energi seseorang yang merasakannya dirinya dikecewakan banget. Nah, di awal hubungan diperhatikan, diperjuangkan, tetapi seiring berjalannya waktu, kini pintu itu terbuka dengan luas, kamu seolah-olah memberitahu dia ya, pintu itu di sana, kamu boleh pergi. Entah kenapa saya menangkap gambaran yang seperti ini ya. Oke teman-teman, benar ya. Kalian seperti mulai berkonflik dan ada yang sudah mulai
tidak berkomunikasi. Atau tidak berkomunikasi ini mungkin sudah berjalan ya untuk beberapa waktu, kondisi hubungan yang didiamkan. Nah, ini saya menangkap energi seseorang yang benar-benar bingung dan dia dalam posisi seperti hampir tidak percaya ya. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah kamu benar-benar ingin dia pergi? Ataupun ini sekadar kamu yang hanya mendiamkan dirinya? Ada energi yang membuatkan dia benar-benar confused ya, benar-benar bingung. Wow, teman-teman, di sini ada Five of Cups. Wow, ini benar-benar ya, seseorang yang sedang merasakan dirinya ditinggalkan. Saya menangkap ada kekecewaan seperti kartu di tengah ya, Eight of Cups. Dan saya menangkap gambaran seperti agak sukar untuk dia memahami. Ya, kamu lihat gambar di kartu ini ya. Apakah ini benar-benar terjadi? Kerana kondisi seperti ini benar-benar cukup mengecewakannya. Teman-teman, saya juga menangkap gambaran ya, di mana detik ini ya, dia benar-benar bukan sahaja sukar untuk memahami ya, apa yang terjadi di antara kalian, tetapi setelah dia perlu melangkah pergi ya, seperti kartu di tengah ini, saya menangkap gambaran dia benar-benar sangat terasa kehilangan kamu. Ada kekosongan di hati dan di jiwanya yang membuatkan dia benar-benar tidak ada mood lagi ya untuk meneruskan hidup ini dan merasakan kehilangan seseorang yang cukup berharga. Sempat terlintas di pikirannya ya, mengapa dia sering ditinggalkan. Padahal orang ini banyak diamnya dan dia memikirkan apakah mungkin ya, ada kemungkinan dia mengungkapkan kata-kata yang tidak tepat. Nah, saya menangkap gambaran di mana ya, walaupun banyak diamnya, dia tetap merasa kehilangan kamu. Nah, seperti itu ya. Okey, teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini ya. Okey, teman-teman, di sini ada Seven of Wands. Wow, saya menangkap gambaran. Walaupun dia cuba berkali-kali untuk mempertahankan posisinya, saya menangkap rintangan dan penolakan daripada energi kamu ini begitu kuat ya, sehingga dia tidak mampu untuk berjuang sendirian lagi. Walaupun dia cuba mempertahankan kamu, tetapi ya, bayangkan ya, ada 6 wands lain yang menuju ke arahnya dan dia hanya memegang satu wands. Maka ini teman-teman ya, membuatkan dia merasakan penolakan energi kamu itu begitu kuat sehingga dia tidak mampu lagi. Hatinya sangat terluka dan dia merasakan dia terpaksa berjuang sendiri. Nah, ini mungkin juga energi kamu ya, yang kamu rasakan dari awal hubungan ini. Mungkin ini yang menyebabkan kamu merasa lelah, maka kamu melepaskan pergi. Tetapi detik ini ya, kondisinya agak terbalik, di mana ketika dia mulai ingin mempertahankan kamu, dia pula dapat merasakan energi penolakan kamu yang begitu hebat, begitu kuat. Begitu ya. Okey, teman-teman, kita perlu lihatkan lagi apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Wow, teman-teman, di sini ada Chariot. Saya menangkap gambaran ya. Memang ada keinginan di hati yang cukup kuat untuk cuba melawan arus, untuk cuba memfokuskan ke arah kamu. Tetapi saya menangkap kerana kondisinya yang agak sibuk, orangnya yang agak plin-plan, dan saya menangkap mungkin juga ada banyak perbedaan di antara kalian yang membuatkan dia terpaksa pikir ulang ya, apakah ini sesuatu yang wajar dia lakukan. Tetapi saya menangkap gambaran ada keinginan yang cukup kuat untuk datang dengan segera demi mendapatkan jawapannya yang bakalan menyelesai isu yang berkaitan dengan hatinya yang sedang tidak menentu detik ini. Perasaan cemburu, perasaan frustasi, apakah ini benar yang kamu inginkan dia pergi. Saya menangkap seperti seseorang yang tidak ada cara lain lagi ya. Ketika menangkap energi kalian ini banyak diamnya, dia perlu bertindak untuk mencari kamu. Nah, kepantasannya, kedua ekor kuda ini memberikan saya gambaran ya, seseorang ini memang benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk menahan rindu di hatinya, maka apa yang terjadi? Bergegas untuk datang ke arah kamu. Tetapi teman-teman ya, saya menangkap gambaran ya, daripada kedua kombinasi kartu ini ya, seseorang ini sukar melepaskan kamu. Nah, ini kerinduan yang cukup besar di hatinya yang sudah tidak tertahankan. Okey, teman-teman, kita akan lihatkan pula ya energi dari pihak kamu. Apa pula yang sedang kamu pikirkan tentang dia detik ini? Apa pula yang sedang kamu pikirkan tentang dia detik ini? Okey, teman-teman, di sini ada kartu Death. Wow.
Saya menangkap gambaran ending ya. Seorang pria yang memakai topeng dan memegang sekuntum mawar putih ini. It's the ending of everything. Saya menangkap kamu kecewa banget dengan sikapnya yang banyak diamnya, acuh tak acuh, datang dan pergi, datang sesuka hatinya dan kemudiannya menghilang lagi ya, sehingga kamu benar-benar tekad ya untuk mengakhiri hubungan kalian. Nah, di sini ada hubungan yang sudah putus, sama ada kamu yang memutuskannya berlandaskan kekecewaan di hati atau orang ini sudah lama pergi meninggalkan koneksi kamu. Nah, di sini teman-teman, energi pembacaan ada kalinya boleh terbolak-balik, gunakan kebijaksanaan kamu to really feel ya, untuk menyerap energi yang resonate dengan energi kamu. Saya menangkap di sini ada hubungan yang berakhir. Nah, ini disebabkan oleh kekecewaan di hati kamu ya. Dan saya menangkap gambaran di mana kamu sudah mulai bertransformasi dan kamu tidak mahu lagi memberikan dia sebarang kesempatan. Di sini ya, menurut kamu lebih baik sakit begini daripada sakit untuk suatu jangka panjang. Di mana detik ini kamu benar-benar ingin memulakan sesuatu yang baru dan kamu tidak mahu lagi menghadirkan seseorang yang sudah kamu kenali. Saya menangkap ada gambaran transformasi dari diri kamu, sementara dia di sini yang mungkin juga agak sibuk ya, orangnya agak pelan-pelan. Nah, di sini, teman-teman, sebenarnya dia memiliki disiplin ya, untuk memfokuskan ke arah sesuatu. Tetapi mungkin ya, kerana kalian berdua banyak perbedaan, membuatkan dia seperti tidak tentu arah. Kemana arah tujunya? Nah, ini yang dia pikirkan. Tetapi hatinya sering menarik dia ke arah kamu. Nah, jikalau dia tidak dapat memberikan kamu keputusan, wajarlah kamu di sini mengakhiri hubungan kalian. Kerana kamu merasakan ya, jikalau hubungan ini ditarik ke sesuatu yang jangka panjang, ini bakalan menyakiti kamu dengan lebih. Maka kamu bertindak dengan bijaksana untuk mengakhirinya. Oke teman-teman, nah ini keseimbangan yang sedang kamu lakukan di hubungan kalian. Saya menangkap gambaran teman-teman ya, orang ini sangat merindukan kamu dan dia menyadari kamu orang yang banyak membantunya. Saya menangkap ada gambaran yang cukup seimbang di antara kalian ya, pemberian, penerimaan, bagaimana kalian beradaptasi, itu cukup seimbang. Tetapi detik ini teman-teman, menurut kamu lebih baik kamu seimbangkan, kerana jikalau hubungan ini diteruskan akan lebih berat di arah kamu, bukan di arah dia. Kamu lihat ya, timbang ini berat di sebelah kamu. Maka kamu tidak mahu lagi ya, kondisi ini yang mungkin ya, kedepannya nanti akan membebankan kamu. Maka kamu bertindak untuk mengakhiri. Nah, ini yang sedang terjadi. Oke teman-teman, kartu-kartu yang sudah saya buka ini hanyalah memberikan gambaran ya, secara garis kasar energi hubungan kalian detik ini. Kita lihatkan lagi dengan lebih terperinci ke arah ciri-ciri orang ini. Siapa dia yang sudah tidak dapat menahan kerinduan di hatinya untuk kamu. Kita lihatkan di sini ya. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang sudah tidak dapat menahan kerinduan di hatinya untuk kamu. Oke teman-teman, ciri-ciri pertama. Saya menangkap orang ini mungkin bersiul ayam ya. Atau ini mungkin siu kamu atau kedua-duanya yang bersiu ayam. Nah teman-teman, ayam ini ayam jantan teman-teman yang akan berkokok sangat tinggi, berkokok di atas pagar yang mengindikasikan beberapa di antara dia di sini orangnya sangat egois. Ya, orang yang sangat egois, orang yang suka mencuri perhatian. Saya juga menangkap ada gambaran beberapa di antara dia yang masih lagi solo ya. Nah, di sini beberapa yang lain mungkin ya, orang yang sangat beruntung teman-teman. Dia mungkin seorang yang mapan atau mewarisi harta daripada keluarganya. Mungkin hadir daripada keluarga yang kaya ataupun hasil dan usahanya yang membuahkan sebuah kejayaan yang memberikan dia keberuntungan yang besar. Nah, saya menangkap ya, ada yang bersiul ayam di sini. Tetapi teman-teman yang pasti orangnya sangat ego ya, sangat ego dan sangat mementingkan perasaannya sendiri. Dia ada kalanya ingin mendapatkan perhatian kamu, tetapi tidak sebaliknya ya, begitu ya. Tidak memberikan kamu perhatian yang kamu inginkan. Nah, teman-teman, dia adalah seorang yang quiet, orang yang pendiam ya. Daripada kartu Two of Swords ini, tidak banyak berkata-kata, kurang berbicara dan orangnya adalah introvert, low profile ya. Dan saya menangkap orang ini lebih cenderung suka memerhati ya, an observant person. Ciri-ciri yang lainnya, beberapa di antara dia di sini teman-teman, sehinggalah hari ini ketika kamu mendengarkan readingan ini, dia masih memakai topeng.
dan belum menanggalkan topengnya, yang berarti mungkin ya ada seseorang yang memiliki perasaan yang besar mencintai kamu dalam diam. Tetapi kerana mungkin kendala perbedaan di hubungan kalian membuatkan dia terpaksa hanya menanggalkan topeng ini separuh. Di mana artinya kamu sedikit sebanyak sudah mengetahui perasaan dia kepada kamu, tetapi ini tidak ditanggalkan sepenuhnya, tidak diungkapkan dengan sepenuhnya. Daripada gambaran ini juga ya, jikalau saya membaca secara psikologi, saya menangkap dia ini orang yang agak pemalu. Nah teman-teman ya, pemalu seperti malu-malu mahu, tetapi orangnya pendiam, orangnya introvert, dan sehinggalah hari ini masih mendenial akan perasaannya untuk kamu. Apa pun yang terjadi di hubungan kalian ya, sama ada kalian berdua saling single atau ada penglibatan orang lain yang memaksa dia untuk memakai topeng ini, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, beberapa yang lain di sini kelihatan agak playful ya. Orangnya sangat santai, mischievous, sangat nakal, suka flirting dengan kamu, suka mengusik kamu, dan saya menangkap gambaran ada kalanya secara tidak langsung ya memberikan kamu gambaran yang dia tidak serius, bermain-main ya, playful dengan hubungan ini. Nah, mungkin ada yang bersiul monyet di sini ya, dan ini yang membuatkan kamu merasakan agak lelah. Kerana kamu tidak pernah akan tahu apakah dia serius mencintai kamu atau sebaliknya. Atau ini sekadar cinta monyet ya. Cinta monyet yang diartikan cinta yang tidak serius, cinta yang bermain-main. Nah, ini ada yang siu ayam, ada yang siu monyet ya. Kita lihat lagi. Okey teman-teman, nah ini ya, withdrawal. Saya menangkap gambaran ada perkataan sacrifice. Nah, ini seseorang yang terpaksa pergi. Pintu itu dibukakan untuk dia keluar kerana di sini ada pengorbanan, teman-teman. Orang ini sangat mencintai kamu. Tetapi teman-teman terpaksa berkorban kerana kalian mungkin banyak perbedaan ya, ataupun mungkin salah satu yang ada pasangan. Kamu sesuaikanlah ya. Saya tidak tahu kondisi kalian kerana ini pembacaan umum. Tetapi di sini ada sesuatu yang perlu dikorbankan dan orang ini terpaksa pergi menghindar, menarik diri dan sebagainya. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang masih lagi memakai topeng ini. Terpaksa menutup ya. Perasaan sebenar yang dia miliki untuk kamu, malahan apa yang dia tampilkan hanyalah sisi bermain-main, bersuka-suka. Kita lihat lagi energi yang lainnya. Teman-teman, saya menangkap ciri-ciri lainnya. Orang ini memiliki isu yang berkaitan dengan kepercayaan, trust issue. Orangnya sangat berhati-hati. Beberapa di antara dia, jikalau seorang wanita ya, saya menangkap ada mata yang begitu cantik ya, mata yang besar. Tetapi jikalau dia seorang lelaki, saya menangkap ini sebaliknya. Mungkin matanya sederhana atau matanya agak sepet, teman-teman ya. Tetapi jikalau dia seorang wanita, bibirnya kecil, matanya besar ya, mempunyai alis yang begitu cantik, dan saya menangkap warna kegemaran dia, baik dia seorang wanita atau lelaki, adalah berwarna merah. Nah, ini pakaian yang dia kenakan, maka saya menangkap orang ini ya, agak temperamen, agak kurang sabaran. Jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kamu atau dia yang memusnahkan sebuah kepercayaan, nah ini teman-teman, apa yang terjadi, sampai mati pun dia tidak akan lagi mempercayai kamu. Orang yang memiliki trust issue, dia agak berhati-hati dengan orang lain, tidak mudah terpengaruh, dan dia tidak mudah mempercayai orang sekitarnya. Pergerakan dia kepada kamu ini sangat teliti tetapi sangat berhati-hati. Nah, kamu sesuaikan ya, mengapa pergerakan dia kepada kamu agak berhati-hati. Nah, ini mungkin kerana kondisi hubungan kalian yang tidak mengizinkan ya. Kamu cuba lihat ya, kartu mana yang lebih resonate, yang dapat kamu kaitkan dengan ciri-ciri seseorang yang berdealing dengan kamu. Nah, di sini ada dua sio sekali lagi, sama ada sio ayam ataupun sio monyet ya. Kalian sesuaikan. Teman-teman, ciri-ciri yang lainnya, orang ini orang yang sangat tegas. Saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang cenderung menghindar, menutup diri, sangat berhati-hati dan memegang kepada prinsipnya. Orang yang memegang kepada prinsipal ya, jikalau dia berpendirian teguh akan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya untuk kamu, untuk keluarga ataupun rakan-rakannya. Memiliki prinsipnya yang tertentu dan dia berpegang dengan caranya. Saya menangkap gambaran a little bossy. Ada beberapa di antara dia yang agak suka suka memerintah ya, tetapi orangnya sangat tegas. Ada yang sangat kaku, ada yang sangat dingin. Tetapi tidak semua daripada energi ini negatif, teman-teman ya. Tuhan menjadikan kita berbeda-beda, maka kita lihatkan ke arah yang positif sahaja. Tetapi yang pasti,
orangnya tegas. Saya tidak tahu ya. Tiba-tiba melihat ke arah kartu ini ya, saya menangkap energi ex-militer. Orang yang mungkin ada yang sudah pensiun, dia mungkin bekerja di militer, bahagian polisi, sesuatu yang ada kaitan dengan disiplin. Atau ini mungkin pekerjaan orang tuanya. Maka menjadikan dia agak disiplin, berpegang kepada prinsip. Tiba-tiba saya menangkap energi itu ya. Nah, ini merupakan ciri-cirinya. Baik, teman-teman, kita akan menjawab ke tema hari ini. Kita akan gunakan kartu yang berbeda ya. Okey, kita gunakan kartu ini pula. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang ingin dia lakukan dengan segera di hubungan kalian ini bagi melepaskan kerinduan di hatinya? Nah, teman-teman, apa pun yang sudah terjadi ya, rindu itu tetap rindu. Persoalannya atau pertanyaannya, apa yang ingin dia lakukan dengan segera di hubungan kalian bagi melepaskan kerinduan di hatinya? Wow, ini ada kartu yang terjatuh di sini ya. Okey, teman-teman, ada kartu heart. Nah, ini benar-benar ya, hati yang berbunga-bunga. Saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar sudah terlalu merindukan kamu banget sehingga ingin merealisasikan sesuatu yang ada kaitan dengan emosinya yang gagal dia tunjukkan ke kamu kerana dia adalah seorang yang dingin, kaku dan orang yang suka memerintah. Tetapi detik ini orang ini akan mula memakai hati, memakai perasaannya kerana ini yang ingin dia tunjukkan kepada kamu. Okey, teman-teman, saya menangkap dalam waktu dekat ini, orang ini akan melembutkan hatinya, bersedia untuk menawarkan hatinya kepada kamu. Saya menangkap dia benar-benar ingin menunjukkan yang dia sudah terlalu merindukan kamu. Kita akan lihat lagi ya, apa yang akan dia lakukan atau ingin dia lakukan dengan segera di hubungan kalian bagi melepaskan kerinduan di hatinya. Teman-teman, orang ini ya, apabila kartu tri bersebelahan dengan kartu heart, saya menangkap gambaran seseorang yang masih lagi bertahan. Nah, akar ini masuk jauh ke dalam tanah ini ya. Saya menangkap seperti ada, ini seperti ada keterikatan yang cukup kuat di antara kalian secara spiritual. Nah, teman-teman, jikalau saya tidak tersilap di sini ya, kombinasi kedua kartu ini, apa yang ingin dia lakukan? Jikalau orang ini mengenali mungkin orang tua kamu, keluarga kamu, ataupun sebaliknya ya, kamu mengenali keluarganya, saya menangkap dia akan cuba mengambil hati keluarga kamu. Seperti itu ya, cuba membujuk orang tua kamu, mengambil hati mereka demi mendapatkan kamu kembali. Kerana ikatan hati di antara kalian ini begitu mendalam, maka jikalau dia happen to know ya, your family, ini hanya untuk dia yang mengenali keluarga kamu, kamu mengenali keluarganya, saya menangkap di mana dia akan menggunakan koneksi. Menggunakan koneksi di mana dia akan mulai memujuk seperti, I wouldn't say merayu teman-teman ya, tetapi benar-benar cuba mengambil hati keluarga kamu untuk memenangkan kamu kembali. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi apa yang akan dia lakukan dengan segera di hubungan kalian bagi melepaskan kerinduan di hatinya. Okey, teman-teman, di sini ada mice dan di sini ada snake. Wow, ini seperti seekor ular yang ingin memakan tikus-tikus ini. Nah, ini teman-teman, energi yang cukup membuatkan dia sangat stres ya, sangat galau detik ini demi mendapatkan kamu. Saya menangkap dia menyedari ya, peluang untuk dia mendapatkan kamu kembali itu semakin berkurangan, semakin tipis. Tetapi yang terjadi, lilitan ular ini pula sukar untuk melepaskan. Dia sedar teman-teman, kondisi hubungan kalian ini semakin menurun kerana mungkin ada di antara kalian yang menonton hari ini, ini melibatkan penglibatan orang ketiga. Kartu snake menghadirkan orang lain ataupun ini menghadirkan pekerjaan seperti itu ya, ataupun keluarga. Saya menangkap gambaran dia, walaupun dia menyedari ya, hubungan ini semakin berkurangan ataupun peluang kesempatan ke arah hubungan ini semakin berkurangan, tetapi dia masih ingin melilit kamu. Nah, kamu tahu ya, seekor ular pasti akan memakan tikus ini. Apatah lagi ada 2-3 ekor tikus ya yang lari bertempiaran. Ular ini tahu caranya bagaimana untuk mendapatkan mangsanya. Saya menangkap teman-teman di sini ya. Saya tidak tahu apakah juga ada kondisi keuangan yang tidak membaik ya, yang membuatkan dia pergi begitu sahaja atau menjauh dari kamu. Tetapi yang pasti, jikalau benar ada kondisi keuangan yang membuatkan dia seolah-olah tidak mahu membebankan kamu, tetapi energi lilitan ini, dia tidak mahu melepaskan kamu. Dia seperti mencari cara.
bagaimana untuk tidak membebankan kamu dan pada waktu yang sama dapat mengekalkan kamu di sampingnya. Nah, ini kombinasi keempat-empat kartu ini. Bukan jikalau saya hanya membaca dua kartu ini ya. Dia mencari cara bagaimana untuk kekal di samping kamu tanpa membebankan kamu. Nah, ini yang akan dia wujudkan dengan segera dalam waktu dekat ini. Kerana dia seolah-olah menyedari ya, mungkin bukan kamu saja yang membantu dia. Mungkin ada ya di antara kalian yang menonton di sini, keluarga kamu, contohnya orang tua kamu, turut membantu dia. Maka dia cuba mencari cara ya bagaimana untuk tidak membebankan kalian sekeluarga tetapi pada waktu yang sama tidak mahu melepaskan kamu. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Orang ini sering membuatkan kamu terbayang-bayangkan dirinya. Dia ada cara secara spiritual untuk membuatkan kamu sentiasa terbayang-bayangkan dia. Salah satu daripadanya, kerinduan yang hadir daripada hatinya. Nah, ketika seseorang itu merindukan kamu, setiap hari dari pagi sehinggalah malam merindukan dirimu, maka kamu akan sentiasa akan terkoneksi energinya di mana kamu akan mulai terbayang-bayangkan wajahnya. Nah, ini tidak tertakluk kepada gender, sama ada kamu yang menonton ini lelaki ataupun perempuan, kamu akan dibuat terbayang-bayang akan wajahnya. Seseorang ini seperti mencari cara untuk mengekalkan dirinya di hati kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi, nah di sini ada kartu coffin. Dia menyedari dia sudah mulai kehilangan kamu. Dia sudah menyedari yang kamu sudah menyelesaikannya, sudah mengakhiri koneksi hubungan ini. Nah, kamu lihat ya, semakin ke arah kamu, ada dua, satu coffin dan death di sini. Sesuatu yang sudah ditutup, sesuatu yang sudah berakhir. Tetapi teman-teman, walaupun dalam energi keputusasaan, dia sangat merasakan kehilangan kamu di sini. Dan saya menangkap, nah kamu lihat ya, ada energi perubahan, ada energi pergerakan. Stok juga melambangkan kesepian, seseorang yang sangat rindu. Ketika bangau ini mulai merindukan sesuatu, teman-teman, bangau ini tidak akan berdiam diri. Maka akan mulai ya, spread the wings ya, mengembangkan sayapnya, datang terbang mencari kamu. Kamu lihat ya, bangau ini akan terbang, datang membawa sesuatu. Nah ini ya, kamu lihat dalam bungkusan ini seperti ada sesuatu yang sangat similar. Kamu lihat ya, sangat seakan-akan ya, hati ini. Kamu lihat, corak yang sama. Saya menangkap dia akan bergerak, datang menawarkan cintanya lagi, membawa hatinya bersama. Nah ini yang akan dia wujudkan kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia sedang sangat-sangat ingin melilit energi kamu dan memastikan yang kamu tidak pergi. Nah, itu energi yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman, jikalau kamu di sini seorang wanita yang menonton, khususnya untuk kamu yang mungkin ada suami. Saya menangkap di sini suami kalian yang menjadi kendala di mana dia tidak cukup berani ya. Ada ketakutan untuk datang secara langsung kepada kamu kerana kamu ada pasangan sah. Maka dia menyadari kenapa kondisi hubungan ini terpaksa berakhir. Tetapi apa yang akan dia lakukan, dia masih akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Dia seperti masih akan terus menawarkan agar sentiasa mendapat perhatian daripada kamu kepada dirinya. Saya menangkap kesepian dalam hidupnya, kesendiriannya, membuatkan dia terpaksa ya keluar daripada zona nyaman, walaupun dalam kondisi tidak mengizinkan, masih datang kepada kamu. Nah ini teman-teman, ini sesuatu yang akan dia wujudkan dengan segera bagi, ini sekadar ya, melepaskan kerinduan yang sudah berlebihan di hatinya. Dia sudah tidak sanggup lagi teman-teman ya, menahan segala sesuatu, menahan rasa cinta, menahan rasa rindu, menahan sesuatu yang terpaksa dia kuburkan di dalam perasaannya. Semakin dia kuburkan, semakin dia tahan, ini melilit dia teman-teman. Sehingga dia sukar bernafas, menjadikan dia ya sesak nafas dalam kondisi yang cukup stress, anxiety dan perlu release, melepaskannya. Maka ini dengan caranya datang kepada kamu. Teman-teman, kedepannya saya menangkap gambarannya tanpa kamu duga, mungkin ada seseorang yang akan mengirimkan kamu email, textingannya, sesuatu yang mungkin juga agak singkat atau dia mungkin akan mentitipkan pesannya kepada seseorang. Saya tidak tahu teman-temannya apa yang akan dia lakukan di sini, titipkan pesan apa sahaja ya, atau mungkin akan texting kamu dalam waktu yang terdekat ini. Nah, ini angka 27 merupakan angka kebijaksanaan di mana saya menangkap ini sesuatu yang sudah dia hitungkan.
Saya menangkap gambaran orang ini sudah menghitungkan segala sesuatu ini sebelum datang kepada kamu bagi melepaskan kerinduan di hatinya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini ya, datangnya daripada Cancer mendominasi Leo. Leo juga cukup kuat di sini ya. Cancer, Leo, Scorpio di sini mendominasi Pisces, Libra dan juga Scorpio. Di sini ada zodiak Taurus. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Zodiak lain, sama ada zodiak lain hadir atau ini ulangannya. Kita cuba lihatkan ya. Okey teman-teman, Scorpio kuat sekali. Ada Scorpio sekali lagi, Gemini, Aquarius. Dan under the deck-nya ada kartu Cancer yang memang sudah hadir ya. Okey teman-teman, saya akan bukakan kartu yang terakhir ini. Okey teman-teman, sebelum saya membuka kartu pesan ini, I'm not sure which card I'm going to use ya. Saya tidak pasti sama ada saya akan menggunakan kartu ini yang besar ini. No, I think I'll use this one. Baik teman-teman, saya tergerak untuk menggunakan yang sebelah kiri ini ya. Kerana kartu ini lebih dekat ke arah dia. Kita cuba lihatkan teman-teman, kerana kartu ini diletakkan di arah kamu. Dan kita perlu memperhatikan apa yang mungkin terjadi di hubungan ini ke depannya nanti. Sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan dia lakukan. Maka saya ambil kartu yang sebelah dia ya. Kita cuba lihatkan apa yang mungkin terjadi di hubungan ini ke depannya nanti. Sesuatu yang mungkin akan dia wujudkan selain daripada barisan kedua yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman, apa yang akan dia wujudkan dalam waktu dekat ini. Wow teman-teman, communication ya, menggunakan HP. Saya menangkap orang ini akan kembali berkomunikasi dengan kamu kerana di sini kelihatan banyak HP teman-teman ya. Saya menangkap gambaran sejak tadi dia mungkin akan menggunakan kawan-kawannya, rakan-rakannya demi mendapatkan bantuan mereka untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Nah, di sini teman-teman akan ada komunikasi dalam waktu dekat ini. Kita lihat lagi ya. Wow, realization. Ini seperti kartu yang sangat similar ya, sangat sama dengan Knight of Wands, di mana ketika ada kesedaran, wujud sebuah aksi. Nah, aksi yang berapi-api untuk datang mencari cara menemukan kamu. Seolah-olah orang ini masih akan memperjuangkan kamu ke depannya nanti. Nah, jikalau menunggang kuda itu agak lambat ya, dia akan mengembangkan sayapnya, terbang kepada kamu, terbang ke arah kamu seperti burung bangau ini. Nah, kesedaran ini mewujudkan sebuah aksi yang nyata, aksi yang berkobar-kobar ya, penuh dengan semangat dan gairah. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya, ketika dia datang kepada kamu nanti, dia masih akan agak malu-malu, takut-takut ya. Kerana ini teman-teman, kerana penasaran yang cukup dalam di hatinya. Walaupun ada kondisi berhati-hati, kondisi yang cukup malu ya, dia akan tetap datang kepada kamu. Kerana menurut dia, dia perlu menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan sisi penasarannya detik ini. Ada banyak yang ingin dia tahu apa yang terjadi, apakah kamu masih menginginkan dia ataupun tidak. Nah ini seperti agak takut, agak berhati-hati tetapi masih ingin mencari tahu. Nah, ini yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini. Teman-teman, orang ini akan datang dengan cepat, beredar pergi dengan cepat tanpa pengetahuan kamu. Kerana dia tidak mahu terlihat seperti dia kembali mengejar kamu. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi mungkin juga ya, ada yang bersio kelinci. Tadi ada sio ayam, sio monyet dan ini mungkin ada yang bersio kelinci. Apalagi yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini? Wow, teman-teman, sio yang lainnya. Saya menangkap mungkin juga ada yang bersio naga di sini ya. Sama ada sio-sio ini, sio kamu, sio dia. Saya menangkap dengan perasaan yang cukup karismatik ya. Saya menangkap dengan penuh semangat. Perasaan yang berapi-api, dia akan datang memperlihatkan rasa percaya dirinya untuk mendapatkan kamu kembali. Naga ini agak garang teman-teman. Maka ini sekali lagi ya, merefleksikan kartu pertama dan kedua ini. Di mana ya perasaan yang agak frustasi, ada rasa marah ya, ada rasa cemburu, ada rasa seperti memiliki kekuatan untuk mendapatkan kamu lagi. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, saya akan buka kartu pesan sebagai kartu terakhir yang akan saya bacakan di sini ya. Kata-kata kerinduan apa yang ingin dia titipkan ke kamu hari ini? Seseorang yang sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kerinduan di hatinya terhadap dirimu.
Apa yang ingin dia titipkan ke kamu hari ini? I'm secretly obsessed with you. Teman-teman, dalam diam, dia masih lagi memiliki obsesi yang cukup besar ke arah kamu. Nah, walaupun dia denial, banyak diamnya, seorang introvert, tetapi dia memiliki hasrat yang begitu bergairah, ya, begitu besar terhadap kamu. Please don't move on. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mengizinkan kamu pergi. Kerana dia menyadari, teman-teman, ya, energi yang datang itu dia. Energi yang pergi itu kamu. Kamu sudah mematikan komunikasi, menghentikan segala pergerakan kemajuan dalam hubungan ini. Please don't move on. Dia tidak mahu kamu pergi meninggalkan dirinya kerana kamu adalah orang yang dia butuhkan. Please do not ignore me. Nah, di sini banyak please-nya, ya. Banyak rayuan, banyak yang memohon agar kamu tidak move on dan kamu tidak mengabaikan dirinya. Please do not ignore me. Seperti tidak mengendahkan dia. Nah, di sini teman-teman mungkin ada kondisi, ya. Kamu mematikan komunikasi, sengaja memblokir, ya. Tidak mahu memberikan sebarang kabar dan sebagainya. I will prove my love to you through action. Nah, guys, berlandaskan sebuah kesedaran akan ada aksi yang berapi-api. Saya akan mulai membuktikan cinta ini melalui sebuah aksi. Nah, teman-teman, dia menyadari, ya, dia agak pasif, agak kaku, sehinggalah dia kehilangan kamu. Kedepannya, dia akan mulai beraksi. I think about you every morning. Nah, ini teman-teman, mengapa dia sering memikirkan kamu setiap pagi? Mungkin ada momen-momen yang berkaitan dengan pagi di antara kamu dengan orang ini. Mungkin kalian sering bersarapan pagi bersama atau kamu having the habit, ya. Kamu mungkin sering mengirimkan good morning message kepada dia di awal hubungan kalian, tetapi itu tidak dilakukan lagi. Maka ada momen-momen pagi, sama ada bersarapan bersama, menghantar good morning text, sesuatu yang sering kamu lakukan seperti ritual setiap hari. Yang di mana kamu sudah menghentikan sikap yang seperti itu. Kamu menghentikan gerakan yang seperti itu. Sehingga membuatkan dia merasakan ada sesuatu yang tidak lengkap di pagi hari. Maka ini membuatkan dia sering memikirkan kamu setiap pagi. Kita lihat lagi teman-teman, ya. Nothing else matters but you. Menurut dia, teman-teman, di dalam hatinya, tidak ada yang lebih penting detik ini, ya, kecuali kamu. Yang dia inginkan adalah kamu dan dia ingin datang mendapatkan kamu. Ada kerinduan yang sudah tidak tertahankan di mana dia perlu benar-benar bertindak atau dia mungkin, ya, akan kehilangan kamu buat selamanya. Okey, kita akan lihat lagi. Kerana kamu di sini bertegas, berlandaskan kekecewaan yang kamu rasakan di hati, kamu tidak mahu lagi meneruskan koneksi ini. I need you to need me like I need you. Saya membutuhkan kamu untuk membutuhkan diriku seperti apa aku membutuhkan dirimu. Wow, sounds a bit confusing, ya. I need you to need me like I need you. Nah, ya, dia seperti dalam arti kata lain, sangat menginginkan untuk mewujudkan rasa kamu di mana kamu memerlukan dirinya seperti mana dia memerlukan atau membutuhkan dirimu. Nah, itu arti kartu ini, ya. Okey, teman-teman. Kita lihatkan under the deck-nya di sini. You make me feel things that I never felt before. Dengan kamu, ada perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelum ini. Ada kewujudan sebuah perasaan yang tidak pernah dia rasakan dengan orang lain seperti mana dia rasakan ini dengan kamu. Okey, teman-teman, kita buka beberapa initial, ya, ataupun huruf-huruf nama di sini. Bagi menutupi bacaan kita hari ini, ya, kira-kira siapa orangnya? Seseorang yang tidak tahan lagi, tidak sanggup lagi untuk menahan kerinduan ini di hatinya. Maka kita lihatkan, ya. Teman-teman, jikalau tidak ada zodiak atau huruf namanya, itu tidak penting, ya. Yang penting sama ada ketika kamu mendengarkan readingan ini jatuh, ya. Sama ada ketika kamu mendengarkan readingan ini, something really captured your heart. Ada sesuatu yang benar-benar menyentuh hatimu. Okey, teman-teman, kita ambil yang ini, ya. V ini, kita ketepikan yang U ini. Baik, teman-teman, di sini ada huruf R, P, D, L, S, C, Z, M, Q, A, I, V, T, H, Y, B, W, dan juga huruf
end di sini. Saya tidak tahu ya apakah kalian ya, mungkin ada beberapa di antara kalian ataupun ini mungkin ya huruf nama kamu yang namanya N ataupun Ivy ya. Seseorang yang bernama N atau Ivy, dan saya menangkap gambaran, saya tidak tahu ini energi kamu atau dia, atau kalian yang sedang berdealing dengan seseorang yang sedang berada di Thailand, teman-teman. Saya tiba-tiba menangkap energi itu ya. Sama ada seseorang ini bernama N, Ivy, ataupun orang ini berasal dari Thailand. Atau kamu mungkin menonton video ini dari Thailand. Saya menangkap ini cukup kuat sekali ya. Dan angka 27 tadi, jika kamu masih ingat ya, angka kebijaksanaan. Angka itu cukup signifikan. Angka 27 mungkin ya ulang tahun kamu, ulang tahun dia. Angka 27, angka 2, angka 7 dan angka 9. Nah, ini mungkin ada tarikh-tarikh yang penting di antara kamu dengan orang ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kita kali ini. Dan sebagai kata-kata penutupnya, ingin saya sampaikan bahawa kamu akan tahu bahawa seseorang itu sangat special bagi dirimu ketika hari-hari terasa tidak menyenangkan tanpa dirinya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.